In USD, it should be 22,000. 22,000. Yes. 22,000 USD. Okay. Jadi 22,000 USD, guys. Buatan Vietnam. Gimana menurut kalian? Oh, ada juga seri yang lain. Kalau diperhatiin mirip Mazda, ya. Keren juga sih. Mirip Mazda. Mirip-mirip Wuling. Mirip-mirip lampunya, kalian perhatiin. Can we pay using dong? Yeah, or it must, yeah. How much dong then? 500. In this credit card? No, just I'm not sure, but we have to. Oh, okay. Now, this is my turn. Yeah. Thank you. Okay. So, jadi ini tadi guys QR-nya dan sekarang ada security check lagi. Fly high. Hey guys, jadi gua udah sampai yang benar-benar paling tingginya dari landmark Vietnam, yaitu di lantai 81-nya. Dan yep, di sini gua pakai, kenapa gua pakai kayak gini? Karena ini buat safety. Jadi kalau kepatiin. Jadi makanan di sini makanan ciri khas Vietnam, Central Vietnam. Jadi di Vietnam itu ada yang South, ada yang Center, ada yang North. Jadi ini benar-benar yang pusatnya Vietnam. Pagi guys, jadi actually ini hari Kamis. Hari Kamis ini hari ke-4 kita di sini. Jadi kita lagi sarapan besok. Jumat pagi-pagi jam 10 udah harus berangkat balik ke Indonesia. Jadi gua nggak tahu besok sempet nggak sarapan di sini. Jadi ini sarapan terakhir seharusnya. Kalau besok masih sama sarapan, itu pun cuma kayak mungkin makan omelet di sini doang atau makan tiket buah gitu. Ya, far masih so good banget karena masih senang banget di sini. Really good, very nice. Oke, dan sekarang gue akan makan breakfastnya. Jadi hari ini adalah team bonding, so orang kita bakal ajakin kita muter-muter di daerah Ho Chi Minh. Gue juga belum tahu bakal kemana aja. Yap, gimana keseruannya? Ikutin terus yuk. Let's go. Oke guys, jadi hari ini kita bakal team bonding. Ini ada Vin juga, bring kamera. We will go to Landmark. Oh, 81. Yeah, 81. The highest in the city. Let's go. We will go with taxi. Thank you, Win. Hello. Yes, yeah. DJI Osmo Pocket. What's your name? Kevin. Ini apa ferry station ya? Saigon Water Bus. This is one lap attraction from Ho Chi Minh City. Oh. Oh, that's also new. Cool. Gak promo. Kamu sih kan bukan lagi tadi. Oh ya. Yeah. Oh. That's cool. Ini soalnya wacana doang lari pagi di sini. Iya. Iya ya. Besok. Alasannya gue udah bawa sepatu olahraga. You can use sandals. Alasan ya. Oh, 500,000 USD. 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 Wow. Okay. Too expensive. Yo.
Yeah. Oh, so beautiful. Vin, yours. It's yours, right? Vin Vaz. So guys, jadi kita udah nyampe di landmark Vietnam. Actually ini baru jadi katanya setahun yang lalu, dan justru orang-orang Vietnam ini yang antarin kita kesini pun ya yang Vin namanya dan beberapa temennya pertama kali juga kesini, dan katanya ini emang paling tinggi. Wah, ini keren banget guys, paling tinggi. Kalian bisa lihat dari sini, keren banget. Ini kayak ada beberapa kondominium juga, dan mostly di sini konglomerat sih yang tinggal karena harganya tuh mahal banget, gila sih. Nah ini beberapa temen kita, okay. Dan sekarang ya kita bakal keliling-keliling di sini dan akan explore. Kita akan benar-benar lihat lagi gimana sih area sekitar sini. Keren banget. Kita mesti lihat, tinggi banget. Hai. Yo. Good. Okay. Let's go. Let's go. We just arrived. So ini dia tampak dalamnya guys. Mirip ya, ini kayak mall gitu lah ya. Sekarang kita lagi mau coba lihat informasinya. Kira-kira di mall itu ada apa aja sih? Oke. Tức là mình đi vô bây giờ mình xuống hầm trước xong mình lên làm dần dần. Ừ, cũng được. Goes there? Okay. Where we going? Just let's go. Okay. Ya kita bakal coba muter-muter dulu. So ini VinFast. Salah satu mobil di Vietnam, VinFast. So, made by Vietnam. Oh, cool. So, this is yours, Vin. Vin. You should take a look. So, ini mobil dari buatan Vietnam, guys. Kita coba lihat dalamnya. Wah. Keren ya? Mungkin ini seri yang paling murahnya kali ya. This is the first logo. Oh. So this is cheaper than others. Cheaper than the foreign car. Oh. My Vietnamese this one is the surprise. Cái này giá lăn bánh là khoảng bao nhiêu này? 446. In duty it should be 22,000. 22,000. Yeah. 22,000 USD. Jadi 22,000 USD guys. Buatan Vietnam. Gimana menurut kalian? Ada juga seri yang lain. Kalau diperhatiin mirip Mazda, ya. Keren juga sih. Mirip Mazda. Mirip. Wuling. Mirip-mirip lampunya, kalian perhatiin. Can we pay using dong? How much dong then? 55 pesos. 500. Oh yeah, 507. In this credit card? No, just I'm not sure, but we have to. You guys all want? We okay. You guys want? Maybe I will stay. Oh, you will stay. Okay. I'm ready to go there. Oh, you're ready to go. Okay. So, informasinya 25 USD buat naik ke atas lantai 81. Kira-kira sekitar 571
1000 dong. Kalau di Indonesia ini berapa, Fer? Sekitar 300 ribuan gitulah. Ya masih oke lah. Kalau yang belum pernah kan kapan lagi sini ya? Kita akan cobain, guys. Oke. Sekarang lagi ditanya dulu sih sama teman kita yang di Vietnam ini gimana cara kita ke atas. Oke. Oke, guys. Jadi ini dia harga-harganya. Very expensive. Ya, guys. Jadi kalau misalkan kalian mau yang entrance only, harganya ada di sini. Ada juga yang kayak combo-combo di sini. Kalian juga bakal dapat ya, dapat foto, ada dapat minuman, segala macam makanan gitu. Kalau kita sih milihnya cukup yang entrance aja, karena kalau dokumentasi gue nggak tahu juga sih di sana kayak gimana, tapi dokumentasi gue rasa ya pakai ini aja atau pakai HP. Nah sekarang ini tepatnya kayak tempat informasi kayak gini, kita tinggal daftar doang dan harusnya sih nanti bakal diget sama mereka gitu. Dan ya kurang lebih kayak gini ya, tempatnya mirip-mirip mall sih, guys. Jadi ada tempat jualan Thailand, ya Vietnam, sushi, Jepang, ya mesti jualan sepatu juga ada, jadi semuanya ada di sini gitu, karena kan emang luas banget di sini. Makin penasaran kan gimana, langsung aja yuk kita cobain. Let's go. So kita udah bayar dan sekarang kita akan menuju ke tower. Let's go. So landmark sky view. Sekarang kita lagi coba masuk ke sini. Ya kalau misalkan kalian bawa tas harus taruh di sana. Dan kalau misalkan kalian nggak bawa tas kayak kecil-kecil gitu ya, kalian bisa bawa aja. Karena kalau di sini dia nggak boleh memperkenankan kita untuk bawa begitu. Okay. Guys, jadi ini rulesnya yang harus diturutin, guys. Gak boleh bawa pads, banyak lah laptop, gak boleh bawa rokok, benar-benar power bank pun gak boleh. Jadi kita tadi ada yang bawa power bank pun akhirnya taruh di sana. Tas juga semuanya gak boleh taruh di sana. Pistol apalagi, makanan, minuman, drugs, pisau, bahan kimia. Oke, jadi benar-benar ketat banget di sini, saya nggak boleh. Dan kira-kira view ini bakal sekeren ini, guys. Kalau malam-malam tuh bakal kayak gini, cool. Dan yep, ini security lagi jagain di sini. Dan ya keren banget, really nice. Kita akan coba gimana view-nya ya. So caranya harus berdiri di situ dan di scan. Scannya juga simple lah, scan QR kayak biasa aja sih. Ada scan, warnanya tetap hijau ya, terus kebuka dan bisa lewat. Dan di sini juga masih ada scan security check lagi. Oke. Okay. And now this is my turn. Thank you. Okay. So, jadi ini tadi guys QR-nya dan sekarang ada security check lagi. Fly high with first guy. Yes, okay. So yeah, kalau mau foto lagi di sini harganya kena 150.000 dong. Jadi kita nggak pilih sih. Oke, dan sekarang kita akan segera masuk Fly High Reach for the Sky. Jadi ini 81 lantainya. Halo, everyone.
time. Can you make your Let's check it. 1 second to go from the bottom to the. Oh, 51 seconds. Yeah. On di cuma 51 detik. Oh, nice. So, jadi kita udah sampai di lantai 79. Jadi ini baru lantai 79 dan udah setinggi ini, guys. Tadi cuma butuh 51 detik aja. Jadi nggak nyampe 1 menit udah nyampe ke lantai 79. Dan di sini kita masih bisa ke lantai 81-nya. Masih bisa. Tapi ya di sini gua lagi rekam time lapse dulu. Nanti kan bisa lihat videonya di sini. So, kalau kita mau ke atas ke 81, kita bisa lewat tangga. Dan ini kita ke Alvin. Jadi Alvin juga dokumentasi, guys. Oke, kita seperti ini, teman-teman. Welcome. Thanks, thank you. Oh, oh. Oh, kita masih bisa ke atas lagi ternyata. Dan ada juga outdoornya. Oh, kita masih bisa ke atas lagi. Oke, guys, jadi ini dia outdoornya dari landmark di sini, lantai 81, tinggi banget, guys. Jadi cool. Dan yep, di sini kita pada foto-foto dulu, keren banget. Jadi ternyata tadi belum cukup tinggi, guys, dan sekarang kita naik yang paling tinggi, 81. Dan ya, Vin masih rekam di sini. Semakin tinggi, semakin mantap. Jadi guys, kan juga bisa pakai alat ini. Kalian bisa benar-benar ngelihat ke sana. Benar-benar lihat sampai mobil gerak, motor gerak. Even tadi gue juga lihat toko-toko, ruko gitu. Tulisannya sampai bisa kebaca. Benar-benar keren banget. Sampai zoom. Zoom ini benar-benar keren banget. Nice. Jadi ini, guys, puncaknya dari semuanya. Jadi kita bayar tadi itu sebenarnya untuk ini, untuk safety ini. Jadi sebenarnya kita bakal ke sana yang paling tinggi, ini benar puncak paling tinggi. Tapi kita harus pakai baju itu untuk keamanan. Jadi kita bakal keliling di sana dan balik lagi sini. Oke. Dan ya, kita coba ya. Jadi kita harus pakai baju itu supaya safety. Nah, jadi kalau seperti ini nggak boleh, kita harus pakai ini dan peralatannya juga. Thank you.
let's go. Hey guys. Hindi ko nga kumampas si guys. Cuman hindi kahit kando ang kasini. Okay. Yeah. So, ini biar safe. Supaya mereka make sure gue gak lompat aja. Karena di sini kan tinggi ya. Jadi kalau misalnya emang kita benar-benar nggak hati-hati kan bisa jatuh. Dan ini tinggi banget sih. Ini udah paling puncaknya sih karena nggak ada lagi yang lebih tinggi dari ini. Jadi actually ya gini aja sih. Ups, kaget juga. Ya, udah paling tinggi guys. Dan kita lihat. Really cool. Really really cool. Ya, cuman mungkin sayangnya bawahnya itu sensasinya kurang banget karena enggak langsung ke bawah. Ya, mungkin di sini lebih oke lah. Oke. Ya, konsepnya simpel sih. Kita pakai baju ini dikaitkan dan taruh di sini. Jadi kita bisa dia akan ngikutin kita kemana pun. Dan ya, sensasinya sih di sini sebenarnya udah cukup biasa aja karena dari tadi di awal gue udah lihat safety-nya tuh safety banget, jadi gue nggak gitu takut lagi lah. Dan ini gue nggak akan lompat karena emang cuman muter-muter doang sih di sini, gitu. Keren banget. Dan ya, teman-teman kita akan lagi mau cobain barusan, oke? Okay? Nice, keren banget di sini. Oh, really cool. Kalian mesti cobain. Jadi kalau misalnya kalian ke Vietnam, jangan lupa ajak-ajak gue, karena gue pastinya akan kesini lagi. Dan semoga video ini bermanfaat banget buat kalian yang mau visit Vietnam, terutama ke daerah Ho Chi Minh, jangan lupa ke Landmark 81 dan beberapa wisata lainnya. Okay. Yap, jadi kita turun sudah karena cukup panas. Okay, so okay. I think we should just follow him. Yeah. Okay, jadi kita udah selesai dari Landmark 81 dan sekarang kita akan cari makan. Reviewnya keren banget, safety banget, kalian mesti cobain kesini. Dia pernah ngomong kebanyakan, pokoknya keren banget lah. Fotonya pun kece-kece. Oke. Mungkin bagi kalian yang pernah ke Menara Petronas, ya gue belum pernah kesana sih. Mungkin nggak bisa komentar. Kira-kira gimana? Mirip gak kayak gitu? Atau ke Monas? Karena gue sampai sekarang aja belum pernah ke Monas yang ke bagian atas karena selalu ke sana selalu tutup. Jadi bagi kalian yang pernah, kalian bisa komentar di bawah, kalian bisa compare kayak gimana sih sebenarnya comparison-nya. Jadi justru mana gua ke Vietnam punya, ya aneh juga sih ya karena chance ada kesempatan. Oke, dan sekarang kita akan pergi makan makanan kita Vietnam. Kita bakal makan Ni Hieu Delight. Makanan khas Vietnam. Jadi makanan di sini makanan ciri khas Vietnam, Central Vietnam. Jadi di Vietnam itu ada yang South, ada yang Center, ada yang North. Jadi ini benar-benar yang pusatnya Vietnam. Super Christmas tree.
President Perez before 1975. You have been in war? So this is where the president family stay. Boom. This is the bedroom. This is president bedroom. Yeah.